Mobil rombongan safari dakwah Ustadz Zaki Mirza mengalami kecelakaan hingga terbalik di tengah jalan. Hal itu terungkap dari unggahan video terbaru Ustadz Zaki Mirza di Instagram pribadinya. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dalam video berdurasi 1 menit 32 detik itu terlihat sebuah mobil berwarna putih terbalik di tengah jalan. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Ustadz Zaki Mirza dalam perjalanan hendak berdakwah di daerah Riau. Di tengah perjalanan menuju desa terpelosok, mobil yang ditumpanginya tergelincir. Tak tanggung-tanggung mobil tersebut sampai terbalik. Bodi mobil ringsek hingga kaca depan dan belakang pecah. Sementara itu, dari akun Instagram Ustadz Kembar Adi Alwi, diduga kecelakaan tersebut terjadi di hutan Akasia, Riau. Akun Instagram @ustadzkembar yang juga turut dalam rombongan Ustadz Zaki Mirza mengunggah video yang sama. Meski terkena musibah, namun rombongan tetap melanjutkan perjalanan safari dakwah tersebut. Unggahannya itu lantas membuat khawatir hingga dikomentari oleh warganet. Mereka pun mendoakan agar rombongan safari dakwah Ustadz Zaki Mirza selalu dalam lindungannya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!